Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi sama saya di Kiki TV. Kita hari ini mau belajar membuat taplak meja ya, guys. Taplak mejanya berbentuk persegi panjang. Ini ukurannya kurang lebih sekitar 30 cm, lebarnya sekitar 20 cm. Ini cocok banget untuk meja kecil. Oke, kita langsung aja. Pertama, kita slip knot dulu. Dilanjutkan dengan rantai 1 sebanyak 60. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini udah 60, lalu mundur di lubang ketiga. Kita buat layer seperti ini, lalu di lubang yang sama sebanyak 2 kali, lalu mundur di lubang ketiga. Buat layer lagi, 1, lubang yang sama, 2, mundur lagi di lubang ketiga. Satu, dua, jadi di jarum ini ada 11 ya. Satu, dua, lalu kita tekan yang jarum di ujung, yang di jari sebelah kiri ini untuk kuncian. Tarik benang, masih ditekan yang sebelah kiri, bawa ke depan, habiskan, lalu yang kita tahan di ujung itu kita kaitkan. Kita bikin slip knot. Nah, jadi fungsinya yang di ujung itu untuk menahan ya guys. Nah, lalu kita rantai 1 ini supaya nggak kendor. Jadi ini sudah jadi, ada 3 mata. Kita masuk ke lubang yang rantai 1, buat 2 layer. Lalu kita masuk di lubang yang pertama, yang terakhir yang kita buat layer tadi guys. Ini semoga kalian paham ya. Jadi ini langkah kerjanya dari 3 rantai ke 3 rantai, begitu bikin layer 3 rantai. Ini kita sambung lagi yang tadi. Jadi di jarum benangnya ada 11 ya guys. Lalu kembali kita tahan. Seperti ini. Tarik benang.
bawa ke depan, habiskan. Lalu ambil benang yang tadi kita tahan di jari sebelah kiri, kita ambil lagi benang, kita kunci. Lalu kita rantai satu, kita ulangi lagi. Ambil benang, tarik, ambil benang di lubang yang pertama lagi, kita buat layer dua kali, lalu ambil benang, tahan, mundur tiga langkah di lubang ketiga, kita ambil layer di lubang ketiga, tahan, satu, dua, lalu kita tahan lagi jari sebelah kiri, bawa benang ke depan, kita kaitkan. Lalu slip knot dan rantai satu. Seperti ini hasilnya. Kita ulangi ya guys. Ambil benang, masukkan di lubang yang pertama, ambil buat layer dua, lalu ambil benang, masukkan lagi buat layer satu, ambil benang, buat layer kedua, ambil benang, mundur di ketiga, lubang ketiga, ambil benang, buat layer lagi satu, ambil benang, layer kedua, dan kemudian kita tahan lagi. Bawa benang ke depan, habiskan, slip knot, ini jarum yang saya pakai, jarum yang nomor 5 ya guys. Benangnya ini katun dia yang agak tebal. Slip knot, lalu kita rantai satu. Langkahnya sama seperti itu, berulang-ulang nanti sepanjang yang kita mau. Jadi kalau kalian lebih mau lebih panjang ukurannya, berarti nanti kalian buatnya di langkah pertama itu lebih dari 60 rantai satu ya guys. Begitu. Hasilnya seperti ini ya guys. Ini nanti saya lanjutkan sampai ke ujung, kita kembali lagi setelah saya sampai di ujung. Seperti ini sudah mulai kelihatan ya kelopaknya. Ini kita bikin kelopak yang terakhir, ambil benang, masukin di lubang pertama layer, buat layer, lalu ambil benang,
kita masukin ke lubang yang ketiga tadi ya. Tarik benang, ambil benang, masih di rantai yang terakhir, kita buat dua layer. Lalu kita kunci, tahan benang sebelah kiri, tarik benang, bawa ke depan, habiskan, slip knot. Lalu rantai satu, kita balik. Mulai lagi, ambil benang, masukkan, tarik benang. Ambil benang, masukkan, lalu kita kunci, slip knot. Lalu rantai satu, ambil benang, kita masukkan di yang kuncian sebelum rantai satu. Ya. Di sini. Ambil benang. Tarik. Ambil benang, masukkan di kelopak yang pertama yang bagian bawah, ambil benang, masukkan lagi, ambil benang lagi, lalu masukkan lagi ke kelopak yang selanjutnya. Dan terakhir kita kaitkan, bawa ke depan, lalu slip knot, dan rantai satu. Trying to feel good, trying to
Kayak gini hasilnya. Lalu saya teruskan dari sini sampai ke sini. Oke, ini udah tinggal yang kelopak terakhir ya. Kita lanjutkan. Ambil benang, masukkan lubang, tarik, ambil benang lagi, pindah ke lubang yang ketiga, tarik, ambil benang, pindah lagi ke lubang yang selanjutnya, ambil benang, tarik. Lalu kita kunci slip knot. Dan rantai satu. Lanjutkan, ambil benang, masukkan benang, tarik, ambil benang lagi, pindah ke lubang selanjutnya, tarik, ambil benang lagi, masukkan lagi, ambil benang lagi, masukkan ke lubang terakhir, tarik, ambil benang, masukkan di lubang yang sama, duh maafnya agak belibet, kita ulangi, masukkan di lubang terakhir, tarik, masukkan di lubang yang sama, tarik, lalu kita tahan. Dan slip knot. Ini bisa kita rapihkan dulu. Kayak gini.
saya mau buat sekitar tingginya itu 10 baris. Jadi saya terusin dulu, nanti kembali lagi kalau udah mau selesai ya guys. Oke, okay. Udah nyampe hampir mau ke ujung. Hampir selesai. Gimana? Semoga gampang diikutin ya, mudah diikutin ya. Ini sisa jahitannya tinggal kita rapihkan guys. Kita masukin aja, selipkan gitu di antara rajutannya. Kayak gini. Sampai benangnya habis, jadi nggak kelihatan sambungannya. Juga tinggal kita rapihkan masukan seperti yang tadi. Gitu caranya. Cantik ya, bagus ini untuk di meja yang kecil.
Okay guys, segitu aja. Thank you for watching. See you guys in my next video. Bye.